Halo gengs, selamat siang. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Sekaranglah saatnya, kebetulan ada waktu untuk nge-brew dan ngobrolin Toraja Pango-Pango dengan varietasnya tipikal ini S790 dari farmer di Toraja Bapak Lebang, dan ini variabel yang saya lakukan. Kalian bisa contek kalau punya hot air. Sekarang tanggal 11, saya nge-roasting tanggal 4 bulan 5. Ini udah saya brew beberapa kali dan hasil roastingannya. Saya akan bikin hot latte tepatnya ya. Hot latte. Ini bean yang saya punya. Jadi sedikit sekilas aja ya. Jadi secara aroma enak banget. Fruity. Creamy. Endes lah. Jadi secara aroma ini sweet mango banget. Kali ya. Kayak gini gak sih mango? Enak sih kayak yogurt. Enak baunya. Enak ya? Kayak mango. Kayak mangga, kecium. Iya, kayak mango, tapi kayak ada sensasi peach-nya ya dikit ya. Ya, bro. Mau nyium gak? Monggo. Aduh, sorry. Apa? Wangi apa? Wangi mangga. Oke. Tapi wangi mangga. Enak wanginya, sangat buah-buahan. Mungkin ada lecinya, mungkin juga. Ya enggak tahu lah. Kita akan giling aja daripada intinya ini buat di manual brew, buat saya enak. Suhu 90 saya mainnya. Tapi ketika dibikin dibikin hot latte, dia tuh kecenderungannya coklatnya mal coklat sih. Mal coklat keluar enak. Ting, close the door deh, bro. Itu kamar sama mati lampu, thank you. Sama buka aja jendelanya, dua. Buka jendelanya, dua. Kenceng ini banget, tajam. Fruity-nya. Aromanya yogurt berry sih kalau buat saya. Tapi enggak tahu ya. Namanya juga subjektif ya. Tampol.
pakai tusuk gigi bekas abang-abangan di terminal. Mes sih sama Arma. Karena ini hot latte, jadi kita panasin. Susunya yang pasti. Panasin susu dulu, gengs. Untuk kapan ini? Ya gitu deh. Kita cobain aja rasanya ya. Soal aksi-aksi, kadang gagal, kadang enggak, tergantung feeling ketika manasin susu, kadang kepanasan. Oke, okay, it's okay. Yang penting rasanya ibu. Cicip. Delicioso mafioso. Enak banget. Susunya sedikit kepanasan.
Biasa saya 1 menit tadi 144 ya kepanasan. Oke lah. Tapi ini enak. Dibikin hot latte berkali-kali, mau bentuknya gini kek, mau gimana pun. This is delicious mafioso. Wow. Rekomen. Pango-pango Toraja dari petani Palembang Tanah Toraja. Endes Marines. Clean. Sweet mango. Blueberry, red berry, sama enak lah pokoknya. Wow. Ray, mau nyoba nggak? Ngopi lah bro, udah lama nih nggak ngopi. Halo, yang tadi aku kasih ke kamu pegang, ini ranting nih. Enggak panas. Gelasnya memang agak panas. Udah lah ngopi aja lah. Enak. Enak ya? Creamy, sweet, coklati, less mild coklat. Mangga ya berasa ya? Minggu kata. Leci, leci gimana? How leci? Kurang. Kurang. Wow, enak sih. Rekomend banget guys untuk dicoba di rumah. Kalau saya memang mainnya untuk espresso base, tapi espresso base. Tapi bisa kalian ini bisa nanti kita. Dia tuh ada aroma yang aroma apa ya? Enak banget ya. Sedikit ada cinnamonnya kalau buat saya. Cinnamon atau vanilla, padahal dua benda itu beda ya. Tapi ya ada herbnya, tapi kayak kayak cinnamon dicampur sama vanilla, sedikit dikasih bubuk cengkeh atau dikasih sedikit dikasih biji pala, lalu dikasih sweet mango dan red berry atau something yang berry. Teman-teman, sama ada yogurt kalau buat saya enak. Ciao lah, banyak cincong. Coba aja di rumah.